Apa? Pak, kita lucu di saya bilang ini hakku, hakku saya minta. Pas menyalahkan hakku. Kita bukan berbicara. Kalau utara semua biar kita tuh berbicara. Kan tidak ada bosmu. Sekarang tidak ada pengelola. Siapa yang pengelola? Saya tanya ke dulu. Siapa yang tanggung jawab sekarang? Siapa yang tanggung jawab? Ya, siapa pun namanya yang tanggung jawab sekarang. Tanggung jawab. Yang laan oke, yang suruh. Yang tanggung jawab ya bukan tim pengelola. Siapa? Jole. Suruh me Jole datang ke saya. Ini di sana melapor baru kita sambut. Oh, tidak. Begitu. Saya menuntut hakku, saya bilang. Begitu. Ini tidak merugikan kan pengelola ini? Saya punya kabar. Merugikan. Tidak merugikan, tapi dilarang juga saya. Nah, saya punya menegur sama hati karena saya perintah. Jadi perintah saya, apa? Makanya, saya suruh aja oleh data di toko aku, saya tiba. Kita mau ke sana. Untuk apa saya mau ngomong sama dia? Dia kan bukan pengelola. Dia tidak resmi pak, dia tidak resmi, bukan sebagai pengelola. Kalau kamu tahu. Kenapa? Memang ini kan kok. Karena sudah mi ditangkap mi bosmu. Kalau kamu tahu ya. Aji Iman sudah menang PK. Kanil. Kenapa saya tidak menang PK? Sini itu. Nah memang. Kok sudah tidak sah? Kawin, jangan bicara begitu. Pakai otakmu dulu sedikit. Pakai otakmu. Otak apa kita selalu ada. Apa selalu? Tidak masalah ini. Siapa yang bunuhkan lampu, mamapu? Saklarnya siapa yang buka? Kalian kita semua? Yang buka saklarnya? Ih, itu ada. Teknisimu. Ada videonya semua di kita. Bukan ki. Ih. Kita punya bos semua. Itu hak saya. Kalau kamu mau saya berhenti itu kesannya akan aku. Saya sampai dari kau karena kamu kan yang sampai ke saya. Perintahmu juga seperti siapa yang perintah kau? Apa? Untuk apa saya mau ke kantor? Saya tidak mau kita sampaikan sama saya. Kamu sampaikan sama saya. Bom-bom air liur. Oh tidak, bukan bom-bom air liur. Sampai dengan ini kau sampaikan ke saya ini. Saya tidak mau ya. Sudah. Lapor saja, saya tidak takut. Biar siapa bosmu? Dede.